Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Hari ini tanggal 20 Februari 2021, tepat pukul 22 lewat 15 menit, terjadi lagi laporan kasus kematian. Ada dua jenazah yang malam ini akan dimakamkan secara protokol COVID. Keduanya berjenis kelamin laki-laki beragama Islam dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19, dan mereka merupakan pasien rawat inap di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Kalau dijumlahkan maka sejumlah 439 orang yang sudah dimakamkan secara protokol COVID di pemakaman Serayu Tanah Merah ini. Dengan masih adanya laporan kasus angka kematian, membuktikan bahwa wabah COVID ini masih belum berakhir, masih sangat berbahaya. Untuk itu kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda tetap selalu menghimbau kepada seluruh warga masyarakat kota untuk mematuhi dan menerapkan 4M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hanya itu upaya yang dapat kita lakukan guna memutus mata rantai wabah COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar.